Hai, saya Dr. Darmike. Kali ini saya akan bahas topik yang menarik dan menggelitik. Bagaimana cara membangkitkan libido pada wanita? Libido adalah miliknya lelaki. Tidak perlu merangsang lelaki muda untuk membangkitkan libidonya. Tapi jangan salah, wanita juga punya libido. Tetapi cara membangkitkan libido pada wanita tidak sama dengan lelaki. Hanya sedikit wanita yang bisa bangkit libidonya saat melihat laki-laki seksi. Tentu saja, keseksian laki-laki berbeda-beda pada setiap wanita. Libido adalah sebuah dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Kualitas libido mempengaruhi kenikmatan hubungan seksual. Banyak wanita melakukan hubungan seksual tanpa libido. Alhasil, mereka tidak terlalu menikmati hubungan seksual itu. Mereka melakukannya karena sebuah kewajiban. Bahkan ada wanita yang tidak pernah tahu rasanya bagaimana nikmatnya sebuah hubungan seksual. Itu terlihat seperti kewajiban untuk menghasilkan keturunan atau hanya melayani laki-laki. Bagi wanita yang pernah merasakan kenikmatan seksual, maka libidonya akan mudah untuk dibangkitkan. Dan sekali libido wanita itu bangkit, maka bangkitnya itu akan jauh lebih hebat daripada libido laki-laki. Dan ini akan membuat hubungan seksual menjadi sangat menyenangkan. Nah, perlu kan untuk membangkitkan libido? Bagaimana cara membangkitkan libido pada wanita? Ada beberapa cara yang kita bisa simak di video ini. Yang pertama, sentuhlah dia di bagian paling sensitifnya. Apa itu? Ya, hatinya. Sentuh hatinya sampai dia merasa sangat disayang. Sayangilah dia dengan sepenuh hati Anda. Lakukan dengan tulus, jangan dibuat-buat. Saat Anda menyayanginya, menghargainya, mencintainya, dan dia merasakan rasa disayang ini, maka dia akan berikan apapun yang dia miliki. Bahkan seluruh hidupnya akan dia berikan untuk Anda. Ini membuat dia merasa aman. Rasa aman adalah sebuah kebutuhan dasar bagi wanita. Saat wanita merasa tidak aman atau merasa tak nyaman, jangan harap libidonya muncul. Amin-amin, deket aja udah berantem kan? Yang kedua, jangan tuntut dia. Meskipun sepele, kadang wanita merasa dirinya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Apalagi setelah punya anak. Banyak pekerjaan yang membuat dia merasa dituntut. Apalagi kalau dia misalnya juga bekerja seperti Anda. Jadi jangan coba-coba memberikan dia tuntutan tambahan. Karena saat wanita merasa dituntut, dia akan merasa tertekan. Membuat dia merasa takut untuk melakukan ini itu. Terlebih untuk melakukan hubungan seksual, jangan harap. Barangkali itu hanya sebuah kewajiban bagi dia. Cobalah untuk menerima dia apa adanya. Dan jangan tuntut dia, karena itu membuat dia merasa tertekan. Yang ketiga, buat dia merasa berharga. Rasa berharga pada wanita akan membuat dia ingin menghargai orang lain. Tak jarang saat itu muncul, libidonya juga muncul. Karena libido ini merupakan cara bawah sadar dari pikiran si wanita untuk menghargai Anda. Izinkan dia berkarya, namun jangan tuntut dia untuk mencari nafkah. Intinya, izinkan dia bekerja untuk merasa dirinya berharga. Yang keempat, jangan coba-coba membandingkan dia. Jangan pernah membandingkan wanita Anda dengan wanita lainnya, termasuk dengan ibu ataupun saudara wanita Anda. Itu akan membuat dia terluka, itu akan membuat dia merasa tidak berharga. Dan ketika itu muncul, maka libidonya juga akan menghilang. Yang kelima, namanya flirting. Nah, apa itu flirting? Flirting adalah sebuah candaan nakal yang berbau-bau seksual. Jadi Anda bisa mencoba dengan kata-kata, chatting dengan dia, mengatakan hal-hal yang mungkin menyinggung hasrat seksualnya. Misalnya dia, Anda mengatakan, kamu cantik sekali, kamu manis sekali. Katakan hal-hal yang memang Anda rasa, Anda lihat di dia. Dan ingat, jangan dibuat-buat. Katakan mungkin dia seksi, dia menarik, sampai candaan-candaan yang lebih nakal lagi dalam tanda kutip, sehingga dia mendapatkan suatu rangsangan secara kata, secara verbal. Ini akan membuat libidonya akan juga meningkat. Anda juga bisa melakukan dengan cara mengirim gambar-gambar yang mungkin sedikit merangsang dia, membuat dia merasa romantis, dan sesuatu kata-kata yang membuat dia merasa dirinya sangat dihargai secara fisik. Yang keenam, namanya foreplay. Adalah sebuah upaya sentuhan atau suara-suara yang dapat membantu dia menaikkan libidonya. Nah, ini saya akan tidak bahas, caranya terserah Anda. Yang ketujuh, terserah Anda. Apapun yang Anda lakukan, terserah Anda. Sekali lagi, video ini adalah sebuah ide dari pengalaman. Demikian pembahasan singkat saya. Jika Anda setuju atau tidak setuju atau ada komentar,
silakan komen di kolom komen ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.